Lihat adek, gak boleh masuk ya nak, ayo keluar sekarang. Ya ampun, kok bisa jatuh semua? Ya, bayinya ketuker deh. Duh, gimana sih itu susternya? Kenapa nggak dicek dulu itu bayi siapa? Main pasang aja. Namanya juga drama, Oci. Jangan emosi. Tapi kan kasihan, Ma. Yang bikin drama sengaja ya bikin yang nonton kesel. Lucu banget adek bayinya. Kok mirip Kak Ocha sih? Ya kan, Ma? Ya enggak lah, masih lucu Kak Ocha. Kalau Oci lucu nggak, Ma? Lucu juga dong, menggemaskan sekali malah. Oci jadi penasaran adik Oci nanti kayak gimana. Mama gak mau hamil lagi, Oci. Kenapa, Ma? Oci kan pengen punya adik. Mama kan udah tua, malu ah masa hamil lagi. Apalagi Kak Oca udah SMA, mana mau punya adik lagi. Mama, pokoknya Oci mau punya adik. Oci, emang punya adik itu gampang kayak beli boneka. Ya udah kalau gitu beli boneka aja deh. Nanti ya, tunggu papa gajian. Asik, makasih mama. Papa gajiannya kapan? Kenapa? Oci pengen beli apa? Kata mama Oci mau dibeliin boneka. Soalnya Oci minta ade, mama gak mau. Ya iyalah mama gak mau. Takut adenya nanti mirip Oci. Ih kakak kenapa sih? Lagian Oci minta ade. Kasian mama udah tua. Makanya Oci minta dibeliin boneka. Emang boneka bisa jadi ade? Gak bisa ngomong, gak bisa makan. Sudah Oca, biarin aja. Iya pa, Oca suka aja lihat Oci kesel. Nanti kalau gajian, papa beliin boneka ya, Oci. Asik, makasih, Pa. Mama, kenapa, Ma? Kok dari tadi diem aja? Duh, kok mual banget ya? Mama? Mama, kenapa, Ma? Mual, Pa. Kayak pengen muntah. Coba dikeluarin, Ma. Kali aja bisa muntah. Mama, kenapa? Mama? Gak apa-apa. Mungkin mama masuk angin. Jangan-jangan mama hamil, kok muntah-muntah? Enggak lah, papa yakin mama gak hamil. Emang kalau muntah-muntah bisa hamil? Biasanya orang hamil gejalanya muntah-muntah. Asik, semoga mama beneran hamil. Mama cuma masuk angin, kayaknya karena telat makan. Ya ampun mama, ayo sini lanjutin makannya. Ma, mama hamil kan? Oci kenapa sih? Pengen banget mama hamil. Kakak gak mau ah, malu masa udah SMA punya adik bayi lagi. Ngapain malu kak, kan yang hamil mama bukan kakak. Tapi nanti kalau udah lahir dikira kakak mamanya si bayi. Kalian ini ngeributin apa sih, bikin mama tambah pusing aja. Tapi benar ya ma, mama jangan hamil lagi, Oca gak mau loh. Udah gak usah ribut lagi, ayo lanjut makan. Iya pa. Assalamualaikum, Mama. Ma, Mama. Mama masih sakit. Oci udah pulang. Mama masih sakit ya?
Oci teleponin papa ya. Gak usah, mama ada obat kok. Mama udah makan, Oci ambilin ya. Mama udah makan, sekarang Oci ganti baju terus makan ya. Tadi udah mama beliin lauk. Oke ma, nanti habis makan Oci pijetin ya. Iya, makasih ya. Sama-sama mama sayang. Udah kenceng belum, Ma? Iya, udah. Oci pinter kan, Ma, mijatin Mama? Iya, pinter. Na, 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 na. Na, 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 na. Tuh, Kak Ocha pulang. Makasih ya, aku turun dulu. Bentar, besok pagi jadi jogging, kan? Jadi dong, jam 6 ya. Sip, sampai ketemu besok. Iya, aku turun dulu ya. Ngapain sih lama banget gak turun-turun? Assalamualaikum. Ma? Di sini, Kak. Mama masih sakit. Oca antar ke dokter ya. Gak usah, mama ada obat. Ini cuma masuk angin kok. Walaupun ada obat, mending periksa ke dokter dulu, ma. Kalau bukan masuk angin gimana? Ya kalau bukan masuk angin, berarti mama hamil, Kak. Oci, jangan mulai deh. Kenapa sih pengen banget punya adek? Seru tahu Kak, biar Oci juga ada teman main. Main aja sama tetangga, sama boneka. Ih, kakak iri kan. Udah gede, jadi gak bisa main. Terserah deh. Ma, Oca naik dulu ya. Tuh kan, benar kakak iri. Punya kakak kok galak banget. Oci nanti kalau jadi kakak gak mau galak-galak ah. Mama udah sehat. Alhamdulillah sudah. Oca mau kemana? Oca mau jogging sama Aldo, Ma. Tapi kayaknya Aldo belum datang. Oca bantuin Mama dulu ya. Iya, sini. Tolong kocokin telur ya. Siap, Ma. Ayo, Pa, temenin Oci main sepeda. Iya, sebentar ya. Ini dikit lagi selesai kok. Buruan ya, Pa. Oci udah gak sabar. Iya, sabar ya. Itu Bang Aldo. Bang Aldo. Halo Oci, halo Om. Kok jogging sendirian? Ini mau jemput Oca, Om. Izin ya, Om, mau ajak Oca jogging. Iya, boleh. Hah? Jogging? Oci boleh ikut nggak? Yaudah, ayo. Asik, tunggu ya, Bang. Kak, ada Bang Aldo di depan. Udah, itu tinggal aja, Oca. Iya, Ma. Ini juga udah selesai kok. Tunggu ya, Kak. Oci mau ganti baju dulu. Hah? Oci mau ngapain? Mau ikut jogging? Tadi udah bilang sama Bang Aldo katanya boleh kok. Enggak, Oci ribet kalau jogging. Ayolah kak, Oci janji gak nakal deh. Bukan masalah itu, tapi nanti Oci ribut bilang capek. Ntar baru lari dikit udah minta istirahat. Enggak kak, Oci janji gak ngeluh. Boleh ya Oci ikut? Yaudah buruan ganti baju, kalau lama kakak tinggal loh. Oke kak. Kita jogging dulu ya pak. Oke, hati-hati ya. Dah, papa. Oci, larinya cepetan, pelan banget. Iya, kak, ini Oci udah ngebut. Oh,
着迷你自由自在像个小孩，没有愁，特别你笑的时候阳光配合的颜色，即便你发呆有点小笨拙，也对你不放手。Kakak, ini udah siang. Istirahat dulu ya. Bentar lagi berhenti di depan. Aduh. Kak, istirahat dulu ya. Dikit lagi sampai. Ayo semangat. Capek bang, kalau Oci pingsan gimana? Yaudah, kita jalan aja ya. Istirahat di sini percuma, gak ada tempat teduh. Yaudah deh, jalan aja. Jangan lari ya. Kok ada suara bayi, Kak? Iya, Kakak juga dengar. Padahal di sini sepi, nggak ada siapa-siapa. Suaranya tambah jelas. Hah? Ada bayi? Cup-cup, sayang, jangan nangis ya. Halo dede bayi, ini Kak Oci. Kayaknya bayinya sendirian, kita lapor polisi aja. Apa nggak kita bawa pulang dulu? Kayaknya dia kehausan, habis itu baru kita lapor polisi. Iya Kak Oci, setuju. Ya udah yuk, kasihan di sini cukup panas. Gitu mah apa ceritanya, makanya bayi ini kita bawa ke sini. Ini pasti bayi dibuang, kalau nggak penculikan, kita harus lapor polisi. Hah, dibuang? Mending buat Oci aja. Iya om, tadi Aldo juga bilang gitu, tapi kata Oca kasihan bayinya kayak kehausan sama kelaparan. Iya, kita beliin susu dulu aja, kasihan paling udah lama nggak minum. Gini aja, Papa sama Aldo lapor polisi, kalian urus bayinya ya. Oke om, kita jalan sekarang aja. Yeay, asik! Ada bayi di rumah. Halo dede bayi, dede emas. Kamu kok lucu banget sih? Ngerti ya Kak Oci bilang apa? Po ame ame, balalang kupu-kupu. Dede jangan nangis, ada Kak Oci di sini. Bentar ya, Kak Oci lihat dulu susunya udah datang atau belum. Mas, susunya udah datang belum? Paling sebentar lagi. Kok lama sih ojeknya? Kasian dede bayinya. Sabar, tadi notifnya udah di jalan kok. Oh, syukurlah. Ayo, Ma, kita mandiin dedeknya. Oh iya, pinter Oci. Iya dong, Ma, kakak Oci gitu loh. Anak pinter, gak nangis dimandiin. Seger kan, Dek, kalau udah mandi. Ma, susunya udah datang. Oca, tolong bikinin ya, sesuai petunjuk aja. Oke, Ma.
Minum yang banyak ya, biar cepat besar. Oci seneng banget ya ada adik di rumah. Ma, adik bayinya biar di sini aja jadi adik Oci. Boleh ya? Mana boleh, dia kan punya orang tua. Kalau orang tuanya gak ditemuin gimana? Kan kasian kalau sendirian. Kita berdoa aja semoga polisi bisa nemuin orang tuanya ya. Polisi bilang belum ada laporan dari orang kehilangan bayi. Polisi baru mau menyelidiki, jadi kalau kita nggak keberatan, bayinya biar di sini dulu aja, gimana, Ma? Mama setuju aja, Pa. Oke, berarti bayinya biar di sini dulu sambil nunggu kabar selanjutnya dari polisi, ya. Yeay, asik! Oci punya adek!